Di tahun 2022 silam, sutradara Charles Gozali mengeluarkan film horror hits yaitu Kodrat yang berhasil meraih 1,6 juta penonton. Di awal tahun 2024 ini, sepertinya Gozali ingin mengulang kesuksesannya tersebut dengan kembali merilis film horor yaitu Pemukiman Setan. Berbeda dari Kodrat yang menggabungkan elemen horor dengan religi, kali ini Gozali menjodohkan elemen horor dengan heist alias perampokan. Bagaimana jadinya? Pemukiman Setan bercerita tentang Alin yang diperankan oleh Maudie Efrosina yang terpaksa bergabung ke komplotan perampok karena faktor ekonomi. Alin dan komplotannya ini berencana merampok sebuah rumah terpencil yang konon punya barang-barang berharga. Ternyata rumah tersebut malah menyimpan rahasia terkutuk yang membuat Alin dan komplotannya mengalami teror. Secara narasi, sebenarnya Pemukiman Setan memiliki cerita yang sederhana. Kekuatan dari film ini berasal dari intensitas horor yang dibawa oleh Gozali. Ya, di film Pemukiman Setan, Gozali terlihat lebih all out dalam mengeluarkan kengerian-kengerian. Adegan-adegan gore yang bikin ngilu cukup banyak bertebaran, didukung dengan scoring menggelegar yang bikin adegan-adegan lebih efektif. Penokohan karakter dalam film ini juga memberikan fondasi yang kuat dalam membangun dinamika cerita. Shout out buat Adinda Thomas dan Tengku Rifnu Wikana yang sukses banget menjadi scene stealer. Apalagi Adinda Thomas yang berhasil banget menyalurkan sifat iblis ala-ala karakter antagonis dalam film Evil Dead Rise. Overall, meski belum sebagus Kodrat, Pemukiman Setan masih menjadi tontonan yang seru banget, terutama buat KL lovers yang memang pecinta horor. Perpaduan antara horor dan heist menjadi angin segar di film ini. So, KL lovers berminat nonton Pemukiman Setan?